Anda mungkin pernah dengar, saya yakin anda pernah dengar kalau orang jual produk kan, dia akan sebut produk kami kaya dengan antioksidan. Dia akan sebut benda tu. Ataupun bila kita baca senarai produk, dia akan tulis produk ini mengandungi antioksidan. So, bila sebut antioksidan ini boleh menjadi persoalan yang besar kerana kita sering sebut. Tapi betulkah kita betul-betul faham apa itu antioksidan dan kenapa banyak produk, hampir semua produk, mementingkan sifat antioksidan untuk ada di dalam produk dia. Kita kupas tentang antioksidan dan kelebihannya kepada kulit dan kenapa anda perlu perhatikan antioksidan yang ada dalam produk anda. Glowy girls, glowy guys, perbincangan ini penting sangat-sangat. Anda tahu saya ni seorang yang kalau boleh nak anda faham tentang bahan. Sebab ramai orang suka tanya soalan, puan produk A okey tak, produk ni okey tak, boleh tak saya pakai toner, boleh tak saya pakai serum? Memang boleh, tapi isu dekat sini anda kena belajar kenal bahan. So when you understand ingredient, you can understand product. So it is not about brand, it is understanding the ingredient that helps you to find products yang ada jenama tertentu yang berkesan kepada kulit. So, hari ini kita akan belajar tentang antioksidan. Atau antioksidan ni sebenarnya senang je nak faham, ya. Antioksidan adalah satu bentuk bahan yang menghalang anti kan berlakunya oxidation. Kan? So, oxidation adalah proses yang anda boleh nampak dalam persekitaran sebenarnya. Senang je nak tahu oxidation ni. Anda pernah tengok pisang yang mana lama kelamaan dia jadi masak yang terlalu ranum, kan, dia macam jadi lebam-lebam hitam. Apple pun ada, ya. Benda tersebut berlaku kerana terdedah pada persekitaran. So proses tu kita tak nampak dengan mata, tapi kesan proses tu kita nampak. Kesan dia adalah lama-lama daripada lebam tu, kalau dibiarkan lama-lama, makanan ke ataupun biasanya macam tadi buah-buahan ke, permukaan dia akan berubah dan lama-lama lagi dibiarkan, dia jadi apa? Rosak. So, sebenarnya kan benda tu boleh berlaku pada kulit kita. Yes, it can happen onto your skin. So, proses oksidasi memang sentiasa berlaku kat kulit kita ni pun. Kita sendiri pun sebenarnya badan kita ni memang menghasilkan satu jenis bahan yang dipanggil radikal bebas. So, radikal bebas inilah yang menyebabkan berlakunya oksidasi. Jadi, untuk menghentikan ataupun berlawan dengan radikal bebas, kita perlukan bahan yang bersifat antioksidan. So, I want you to understand this clearly. Kulit anda kalau diserang radikal bebas, ya, secara melampau, apakah kerosakan yang boleh berlaku yang kita boleh nampak? Kita tak nampak prosesnya ni, tapi kita boleh nampak kerosakannya. Contohnya, jeragat. Yes, boleh. Penuaan sebelum usia. Yes, boleh. Keradangan pun boleh berlaku juga, inflammation. Anda pernah mengalami keadaan tersebut? So, that's why a lot of product memang tambahkan antioksidan di dalam ataupun bahan bersifat antioksidan di dalam senarai bahan produk tersebut, ya, di dalam bahan produk itulah. Tujuan utamanya kerana mereka tahu our skin is all the time exposed dengan radikal bebas ni. So macam mana badan kita boleh dapat radikal bebas? Badan kita sendiri hasilkan radikal bebas? Yes, ya. Yeah. Segala proses perkumuhan, pencernaan, even pernafasan ni kita sedut oksigen, kita hasilkan apa dia? Karbon dioksida, itu pun sejenis radikal bebas sebenarnya, ya. Yeah. Yang mana kita tak perlukan lah, benda yang kita tak perlukan. Radikal bebas ni sebenarnya normal, benda normal. Yang menjadi tak bestnya, sekiranya radikal bebas ni dibiarkan berlebihan, dia boleh menyebabkan situasi yang dipanggil oxidative stress. Di mana bahan-bahan yang pada asalnya stabil, ya, radikal bebas ni apa yang buat adalah bahan yang pada asalnya stabil, dia ambil atom, ya, dia ambil satu molekul daripada bahan yang stabil tadi, menyebabkan bahan ni jadi tak stabil. Bahan yang asalnya stabil jadi tak stabil. Yang tak stabil itulah yang menyebabkan kerosakan. Kalau itu berlaku satu, bayangkan rantaiannya berlaku. Memang banyaklah. Memang boleh jadi rosak teruklah. Ya. Okey. So, terlalu banyak radikal bebas
memang tak bagus, kita faham. Tetapi berita baiknya adalah sangat banyak kajian berjaya membuktikan bahawa untuk kita kurangkan serangan radikal bebas ni, kita boleh cari atau pakai bahan yang dinamakan antioksidan. So, antioksidan ni dia boleh sedekahkan atom dan molekul kepada radikal bebas. Jadi radikal bebas tu tak mengganggu bahan-bahan lain yang stabil. Dia tak menyebabkan kerosakan yang kita boleh nampak pada permukaan kulit kita. So, itu adalah tentang antioksidan dan radikal bebas. Saya harap semua fahamlah kan? Walaupun benda ni saintifik sikit, but you have to understand because you put product on your skin. So, you need to know why you are doing that. And one of the reason is you want enough antioxidant pada wajah anda supaya dia boleh membantu anda untuk mengawal radikal bebas ini. Let's be more specific. Apakah kelebihan antioksidan kepada kulit? Kenapa kita perlu pakai bahan-bahan yang bersifat antioksidan? Ya? Pertamanya, antioksidan sangat boleh membantu anda untuk mengurangkan tanda-tanda penuaan sebelum usia. So, kalau kulit kita asyik terdedah dengan radikal bebas yang berlebihan ini, so definitely sign of aging. Not only sign, premature aging boleh berlaku pada wajah. So, the only way, one of the way lah, I will not say the only way. Of course, you need other things like hydrating and all that. But, one of very effective way untuk kita lawan radikal bebas yang secara harian kita terima ni adalah dengan menggunakan antioksidan. So, memang berkesan untuk elak anda menjadi tua sebelum usia. Kedua, sebab apa ataupun apakah kelebihan antioksidan pada kulit? Antioksidan berupaya untuk mencegah kerosakan akibat sinar UV. Pandai sinar UV. So, antioksidan ni satu kelebihan dia, dia juga bersifat anti radang. So, cuba kita bayangkan kalau kita terdedah kulit kita kepada sinar matahari yang sangat kuat itu, ya, kadang-kadang kita pakai sunscreen mungkin tak cukup ataupun cara kita pakai tak betul, apa yang berlaku adalah sinar UV itu boleh merosakkan kulit. So, one way to avoid that thing from happen adalah antioksidan ni boleh membantu untuk mengelakkan berlakunya keradangan akibat selaran sinar UV ni tadi. Ketiga, antioksidan dia bantu pulihkan kulit. Macam saya sebut tadi kan, radikal bebas ni kalau dibiarkan berlebihan, dia boleh menyebabkan kulit mengalami keradangan. Jadi disebabkan antioksidan ni bersifat anti radang, bila dia dah settlekan masalah keradangan tu, sempatlah kulit tu untuk melakukan pemulihan. Itu bagusnya lah. So kalau kulit kita rosak disebabkan oleh radikal bebas ni juga, ya, ada di antara antioksidan ni dia bagus untuk membantu kulit kita regenerate balik, heal balik, ya, heal balik, regenerate balik. Ada juga yang boleh bantu untuk hasilkan collagen. Sebagai contoh, yang paling popular adalah vitamin C. So vitamin C is very strong antioxidant yang ada banyak best punya effect kepada kulit. Keempat, kelebihan antioksidan ni dia bantu cerahkan kulit. Ha, mungkin anda pernah tengok eksperimen yang di mana ada orang ambil apple tu, dia belahkan. So the slices of apple tu dia titiskan dengan lemon juice. So berbanding dengan slices of apple yang tak dititiskan dengan lemon juice, apa yang berlaku adalah slices apple yang tak dititiskan tu jadi lebam, jadi gelap. Tapi yang diletakkan lemon juice tadi tu tak lebam-lebam, tak gelap-gelap, ada pun sikit sahaja. So apa maknanya? Di situlah fungsi antioksidan untuk mencerahkan kulit. Tapi kalau ada dengar penerangan saya tadi itu, jangan berlari pergi ambil lemon titis kat kulit, bukan maksud dia macam tu. You have to use bahan yang bersifat antioksidan lah. Sebab lemon juice tu sendiri memang ada antioksidan punya sifat sebab di dalamnya ada vitamin C. Okay? So it's not about taking the lemon, okay? Don't take the lemon. Don't do that. Okay. So radikal bebas ni yang bagusnya, bila mana kita kerap terdedah kepada cahaya matahari, so kulit kita ni dia boleh, cahaya matahari itu boleh menyebabkan kita punya kulit menghasilkan melanin berlebihan, sebenarnya untuk tujuan protect kulit. Tetapi ialah kita tak naklah kulit tu nampak gelap kan. So menggunakan antioksidan, dan ada setengah antioksidan ni dia sangat bagus dalam membantu kulit untuk menghentikan penghasilan melanin. Sebagai contoh vitamin C, sebagai contoh niacinamide. So semua ini adalah bahan yang ada sifat antioksidan dan secara tak langsung, ada juga yang secara langsung menyebabkan kulit menjadi lebih cerah. Sekarang kita dah sampai satu bahagian di mana kita dah tahu kebaikan antioksidan.
sekarang kita nak pilih produk yang ada antioksidan. Sebab kita dah tahu dah betapa banyaknya kebaikan daripada kulit. Macam mana nak pilih? Senang saja, kita pergi tengok senarai bahan. Saya ambil contoh, bila saya pegang satu produk, saya tengok ingredient dia. Dan saya bila saya tengok contohnya produk ini, dia ada ascorbyl tetraisopalmitate. That is a form of vitamin C dan kita tahu vitamin C adalah antioksidan. So you need to get yourself educated first. Apakah bahan-bahan yang sifatnya antioksidan? I look again. I go through the list and I see niacinamide. That is a form of antioxidant. Saya turun lagi tengok, saya nampak centella asiatica extract. Yes, that is a form of antioxidant. Ha, nampak tak? Macam itulah kita baca. Dalam produk ini juga ada banyak ekstrak-ekstrak tumbuh-tumbuhan yang biasanya mempunyai sifat antioxidant. Dalam ini juga ada retinol. Retinol. Ya, yang pastinya adalah sejenis bahan antioksidan. Banyak tak antioksidan dalam ni? Banyak. Dan antioksidan ni dia ada yang strong, yang ada yang weak. Tapi tak bermakna weak tu tak bagus. Ya. Yang penting kalau dia digabungkan bersama, yang weak ni bagus untuk kulit yang mudah sensitif, untuk kulit yang mudah merengsa, kan? Jadi dia nak produk yang gentle. Weak does not mean tak bagus. Kadang-kadang kita baca tu, this is a weak antioxidant ataupun a gentle antioxidant lah, another way to say it. But kalau dia digabungkan, it is good for effect. In fact, kulit-kulit yang kita boleh kata tak berapa lasak. Tapi apa-apa hal pun, kalau nak pakai produk, ingat ya, patch test dahulu, try dulu sikit dekat kawasan yang bukan dekat muka, dekat belakang leher ke, dekat pergelangan tangan ke, so that you know how it reacts on the skin. But overall, what I would like to share adalah produk ini, contohnya yang saya pegang ni adalah Nihon Night Repair Cream, ya, mengandungi pelbagai antioksidan yang sudah tentunya anda memang perlukan untuk melawan radikal bebas yang anda bukan setakat jumpa atau terima, badan anda terima, kulit anda terima pada waktu siang, malah pada waktu malam juga. Okay, share with me. Do you know what is antioxidant now? And kalau anda tahu dan faham, tuliskan di ruang komen apa antioksidan yang wujud dalam produk anda. Okay, see you next time. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang. Ya, subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan. Supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.